Wisata air terjun Satan di Kecamatan Desa Muara Beliti Baru akhir-akhir ini mendadak sepi pengunjung dikarenakan sudah tidak menarik perhatian pengunjung diduga rawan kriminalitas. Dan sekarang jembatan yang berada di wisata tersebut sudah mulai rusak. Air terjun Satan yang berada di Kecamatan Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, yang sebelumnya destinasi wisata air terjun ini selalu ramai dikunjungi warga. Karang mendadak sepi karena di lokasi air terjun ini sudah tidak menarik lagi untuk warga menghabiskan waktu berliburnya. Menurut warga setempat, air terjun Satan ini mendadak sepi dikarenakan di air terjun Satan ini sering terjadi kehilangan HP dan helm pengunjung yang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lokasi air terjun ini juga banyak sampah yang berserakan dan ranting-ranting kayu yang berjatuhan di wisata air terjun tersebut. Sehingga pengunjung tidak nyaman untuk bermain air di air terjun Satan ini. Padahal sebelumnya, wisata air terjun Satan tempat wisata yang sangat menarik perhatian warga yang ada di Musirawas khususnya. Karena air yang ada di air terjun Satan ini sangat jernih dan juga bersih. Namun sekarang, wisata air terjun Satan ini airnya sudah mulai kotor karena banyaknya daun-daun serta ranting yang mencemari air terjun. Dan karena kurangnya pengawasan petugas yang ada di kawasan air terjun ini sehingga pengunjung sepi. Randi Putra Pralingga Silam Pari TV melaporkan.